Halo teman-teman, bersama saya Dilewan kembali di channel Big Deal. Oke teman-teman, hari ini saya senang banget, kenapa? Karena saya berhasil menemukan sebuah aplikasi yang dapat meredam noise saya. Kalian dengar suara saya sekarang, apakah ada noise-nya? Tes 1, tes 2, tes 3. Tidak ada noise-nya. Padahal video aslinya tidak seperti ini. Video aslinya sangat ada banyak sekali noise-nya. Kalian dengar ini video asli. Halo teman-teman, bersama saya Dilewan kembali di channel Big Deal. Oke teman-teman, hari ini saya senang banget, kenapa? Karena saya berhasil menemukan sebuah aplikasi yang dapat meredam noise saya. Kalian dengar suara saya sekarang, apakah ada noise-nya? Tes 1, tes 2, tes 3. Tidak ada noise-nya. Padahal video aslinya tidak seperti ini. Video aslinya sangat ada banyak sekali noise-nya. Kalian dengar ini video. Nah, teman-teman, itulah tadi video aslinya. Banyak noise-nya, sangat gak enak didengar. Tapi dengan aplikasi ini, saya bisa meredam noise-nya. Aplikasi apa? Kalian bisa buka Play Store dan cari Noise Reducer atau Peredam Noise. Kalian install. Kalian di sana bisa lihat. Klik import. Masukkan video yang ingin diredam. Satu. Oke teman-teman, kembali bersama saya Big. Halo teman-teman, bersama saya Dilewan kembali di channel Big Deal. Oke teman-teman, hari ini saya senang banget, kenapa? Karena saya berhasil menemukan sebuah aplikasi yang dapat meredam noise saya. Kalian dengar suara? Bersama saya Dilewan kembali di channel Big Deal. Oke teman-teman, hari ini saya senang banget, kenapa? Karena saya berhasil menemukan sebuah aplikasi yang dapat meredam noise saya. Kalian dengar suara saya sekarang, apakah ada? Dan klik save. Bayangkan semudah itu, dan Anda sudah mendapatkan audio atau video tanpa noise. Oke, sekian tips dari saya hari ini. Terima kasih. Oke teman-teman, kembali bersama saya Pik. Kalian dengar ini video asli. Nah teman-teman, itulah tadi video aslinya.